guys, balik lagi bersama gue Fahri Mahar di Stadion Traveler. Kali ini gue masih ada di Stadion Indomilk Arena. Gue mau ngecek ini, kira-kira udah sejauh apa sih renovasi dari stadion ini. Seperti biasa guys, gue gak bakalan masuk ke dalam karena ya ini lagi proyek kan. Karena berbahaya juga bagi keselamatan gue juga kalau masuk ke dalam. Karena di dalam ini banyak alat-alat berat, truk-truk tuh dalam tuh banyak banget. Yaudah guys, kalau gitu gue langsung aja nih ya, via drone bakalan ngasih kalian gimana renovasi Stadion Indomilk Arena. Ini dia. We'll be right back.
Nah guys, gimana progres Stadion Mamelka Arena renovasinya? Nah kalau gue lihat ya, perubahannya cuma di lapangannya sekarang udah mulai disemenin ya. Kalau kemarin kan masih diuruk tuh, sekarang masih disemen. Dan yang kemarin kalian bilang tuh kayak lontong-lontong itu, pinggir-pinggir yang kuning-kuning itu, kayak masih ada di sono ya, masih ada di pinggir-pinggir lapangan. Terus apa lagi? Oh iya, tadi tribunnya kalau gue lihat itu mulai disemen lagi ya, kayaknya diperbaharui. Karena kan sebelumnya kan dipapas tuh, biar agak turun lagi, biar agak apa ya, supaya bisa nanti buat single seat. Sekarang lagi dialusin lagi, kayak lagi disemenin juga. Terus sama itu tuh, rangka dari atap tribunnya ya, kalau gue lihat tuh lagi masih dicat, pengecatannya juga lumayan juga ya, lama juga ya. Kalau kemarin kan tanggal 1 Juli itu masih di bagian bawahnya situ, sekarang di bagian atasnya udah lumayan ya, udah kira-kira 20% atau 30% lah dari keseluruhan atap stadionnya. Terus tadi apalagi, udah kayaknya gitu aja ya kayaknya. Oh iya, sama ini nih tuh yang kemarin gue bilang di belakang gue ini, apa ya, kayak tiang-tiang di bawahnya itu ternyata itu buat pagar di stadionnya. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton bola gitu, kayaknya udah gak bisa nih dari kampung-kampung sebelah itu masuk dalam. Jadi harus dari pintu depannya, pintu gerbangnya Stadion Indomilk Arena ya guys ya. Udah kayaknya gitu aja ya untuk progres renovasi Stadion Indomilk Arena ini. Ini udah week kedua ya di bulan Juli, ini tanggal 8 Juli. Nanti tanggal 15 Juli insya Allah gue bakalan kesini lagi, bakalan update terus gimana sih progres Stadion Indomilk Arena ini. Yaudah guys ya, kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.